Saya minta pendapat dari Ibu. Ibu tadi kan udah mencoba terbang tandem di Puncak Joglo ini, Bu. Iya. Menurut Ibu bagaimana ketika Ibu bisa melihat keindahan hamparan waduk Gajah Mungkur, waduk Serbaguna yang menurut Ibu bagaimana dari ketinggian itu? Pada awalnya mau terbang memang takut-takut ya, karena kan kelihatan tinggi sekali, nggak tahu ini di ketinggian berapa. Tapi setelah kita sudah take off, sudah enjoy aja di atas itu, seperti apa ya, begitu indahnya Allah menciptakan ini, kenapa kita nggak bisa menikmati dari dulu ya. Oh gitu. Ternyata para layang itu sangat-sangat sangat-sangat bagus, apalagi jika tambah atlet-atlet muda di Wonogiri yang lebih tertarik. Oh iya, para layang. Siap. Terus gini, Bu, terkait dengan harga pasaran tandem kami di angka 400, menurut Ibu dengan durasi terbang seperti itu kemahalan atau tidak, Bu? Kalau di angka itu mungkin tarif di ini ya, mungkin di pengunjung. Kalau mungkin orang Wonogiri asli mungkin ada diskon. Okay. Mungkin seperti itu. Siap. Cuman mungkin kalau tarif di situ saya rasa dengan safety ya, kita satu safety kita yang dijaga dari co-pilotnya, kemudian juga akomodasi dari sana ke sini, dan juga salah satunya kan juga untuk pendukung untuk bisa menambah aset para aset lagi, itu sih tidak masalah, tidak kemahalan. Cuman mungkin kalau di untuk orang Wonogiri sendiri mungkin ada kondisi khusus. Siap. Oke, terima kasih Ibu Adi Dharma udah mencoba main para layang di destinasi kami. Semoga ke depan kami bisa nambah pilot komersial lagi. Oke, matur nuwun, Bu. Mas, meditasi.